どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウス全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini kita main Demon Fall lagi ya, karena Demon Fall baru aja update dan ada bukan Blood Demon Art baru ya, jadi ada fighting kayak semacam fighting style baru gitu loh teman-teman ya. Ini Blood Demon Art sekarang yang gue pakai itu masih Shadow ya, gue masih Shadow tapi gue nggak naikin sama sekali karena gue baru pakai Muzan kan, gue baru pakai Muzan Blood karena set semuanya. Abis itu gue ngomong langsung ke sini nih teman-teman ya, kalau kalian mau dapetin temari kalian ke sini nih. Ini di Okuya Hideout. Kalian langsung aja ke Okuya Hideout. Abis itu kalian langsung ke sini nih, ke orang ini nih, ya. Ke si, gak tau siapa ini namanya nih anjir, Neymar anjir. Imagine ada Neymar di Demon Fall gitu. Suka-suka developernya aja lah anjir. Namanya Ney lagi anjir. Diko gak bisa. Diko gak bisa. Apa gue harus swipe dulu ya? Nani. Nani, gimana nih caranya nih? Gue harus swipe dulu kah? Harus swipe dulu kah? Harus pakai Muzan kah? Atau pakai, oh iya, buat ngereset fighting style ya. Oke, teman-teman ya. Jadi pertama itu kalau misalkan kalian udah pernah ngambil fighting style sebelumnya, ini kita ngomongnya fighting style aja ya. Karena di sini ada dua gitu beda cuy. Gue baru inget gitu kan. Karena si Temari ini dia bukan Blood Demon Art. Jadi kalian mesti ngereset combat kalian ya. Jadi kalian mesti pakai yang namanya combat potion, bukan Muzan Blood gitu-gitu ya. Emang rada ribet sih, tapi ya gitulah. Kalian cari aja, gue tadi habis farming lagi untuk dapetin trinket. Terus kalian ke black market, nah kalian gacha dah tuh ya sampai dapet combat potion ya, emang dajal sih. Ini gue bawa satu lagi, gue sampai dapetin satu lagi karena gue jaga-jaga siapa tuh nanti ada update lagi ya. Oke, ini dia, kita langsung ngomong aja sama si Neymar ya. Neymar, kita coba. Would you like to see my move? Yes. Dan kalau masuk suruh bayar deh. I can teach you, but you will need to pay. Tuh kan bayar 7.500, untung gue ada duit gitu kan. Gue tadi habis dikasih-kasihin gue sama anak-anak gitu kan, 11.000 aja. Oke, bayar 7.500, please. Oke, good hunting. Oke, udah. Udah kah? Oke, wow. Gue langsung lempar bola, pak. Wih. Wah, ini enak banget sih. Jarak jauh gini enak banget, pak. Gokil nih, enak banget sih. Wah, gokil. Mari kita lihat kayak gimana skill-skillnya. Temari Mastery Airball. Oke, Airball apaan tuh? Oh, ini Airball nih, kita coba ya. Airball. Anjir. Oke, gue pengen coba. Gak mau, gue mau lihat. Anjir. By the way, ini gue masih make string ya? Bukannya tadi gue pakai shadow ya? Tiba-tiba berubah jadi string anjir. Gue gak tau string bagus apa enggak sih kalau digabungin sama ini. Kayaknya bagus sih, kalian bisa narik-narik musuh kalian gitu ya. Bisa ngurung musuh kalian juga kan kalau string. Oke, kita coba dulu. Kita pakai ini ya, apa sih? Kita pakai ini gue makan dulu. Bisa gak sih gue makan? Gak bisa makan ya di sini ya, pak. Karena kita kalau demon tuh mesti ngebunuh, cuk. Jadi mesti kayak begitu. Oke. Ini siapa nih? Lempar bola enak banget sumpah dari jarak jauh anjir. Coba para kita cari ini ya musuh ya. Kita cari musuh. Ini enak banget sih, parah sih. Kalau pakai jarak jauh itu demon pakai jarak jauh ya, beh. Katanya nanti kedepannya ada arrow juga. Katanya next update ada arrow. Cuman gua nggak tahu tuh arrow itu combat atau blood demon art. Kayaknya sih combat sih. Enak banget, pak. Kita coba. Enak banget anjir. Ini farming boss enak banget ini. Farming boss Gyutaro gitu-gitu enak banget, pak. Ini, pak. Cuman kalau kita ngelempar kita diem ya anjir. Tapi dari jarak jauh, pak. Terus tembak terus. Mending serius mati. Gila, isi banget. Makan bang. Wah, enak banget, pak. Ini, pak. Kalian buat PvP juga enak ini anjir. Cuma PvP lawan kalian tuh pasti ngedes kayak gitu sih. Jadi agak susah sih. Mungkin bisa pakai airball ya. Cuman ini airball susah banget pakainya dah. Agak ngerti gue airball gimana pakainya. Coba. Kita coba cari musuh lagi. Nih, kita coba ya. Kita coba airball, oke. Okay? Aduh, kok nggak bisa. Lempar bola dulu. Lempar. Oke, okay, kita coba airball. Airball. Oke, okay, nggak kena tuh ya airball gue barusan ya. Susah tuh dipakai itu. Susah tuh. Lempar. Beginian aja. Wait. Aduh, kena. Anjing, sakit banget, cok. Oke. Okay. Oke, okay, menghindar lagi. Oh, ini enak banget. Parah, pak. Ini fighting style paling OP kayaknya dibandingkan pedang gitu-gitu ya. Ini OP banget, anjir.
Cuman lempar, modal lempar-lempar M1 doang anjir. Nih coba, kita lemparin dia ya, kita coba. Enak banget anjir. Dia soalnya agak-agak ngestun gitu coy. Enak banget itu. Enak banget. Dia pakai stamina by the way ya, dia pakai stamina. Jadi kalian mesti perhatiin stamina kalian juga anjir. Gila, lihat gak sih? Enak banget anjir, enak banget. Coba kita gabungin sama yang ini ya, string ya. Ring claw, nah string push, thread catch, sama cutting thread rotation. Oh ini apa nih, coba-coba. Coba yang ini kayak gimana? Oh itu kayak gitu, oke. Tiga. Ini narik, nah tuh tarik kan. Kalian bisa tarik-tarik dia, kita bisa gini-gini. Enak banget anjir. Enak banget, yang empat apa? Nah ini enak juga nih. Nah gitu, abis itu kita bisa lempar-lempar dari jarak jauh. Oh makan lu. Ini bisa mantul-mantul. Itu bisa mantul-mantul coy, bolanya coy. Lihat nih, kalau misalnya gue lempar ke sini, dia mantul coy itu. Tuh, mantul-mantul gitu anjir, enak banget. Mana tadi gue gebuk ini kayaknya. Kita tarik. No, tarik. Mau kemana kamu? Enak banget anjir. Gokil sih, ini the best ini. Ini fighting shelter the best yang akan gue pakai terus sih. Cuman gila, staminanya boros banget pak. Staminanya boros banget nih, kayaknya kalian mesti ambil endurance nih banyak-banyak nih. Endurance limitless regeneration. Apa ya yang buat ini ya? Ini body absorption, gue harus ambil sih body absorption ini, bagus banget nih. Buat nambah itu ya banyak banget. Cuman kayaknya gue butuh ya body absorption dulu aja deh. Nih ntar masih farming lagi anjir gue. Gue demon gak pernah gue mainin, sumpah gak pernah prestige katanya tuh. Prestige 0. Kayaknya di demon perlu gue prestigein juga nih teman-teman ya. Ya, jadi update-nya itu sih, Temari ya. Temari fighting style. Ini ngomongnya apa sih, fighting style lah ya. Ini enak banget sih. Tuh. Gue coba minta PVP yuk. Try PVP yuk. Kita coba PVP. Ayo PVP sama dia nih. Ini dia pakai apa? Anjir, pedangnya begitu, Cok. Pedangnya keren banget. Pedangnya siapa itu? Ini demon. Dia demon slayer, teman-teman. Dia tunggu nih apa nih? Oh, ini broken chain. Oke. Okay. Oke, okay, let's go kita PVP sama dia ya. Oke, okay, PVP. Go. Kita langsung aja. Kena lu. Wah, kena. Lempar bola. Tuh kan dia mengira-ngira gitu kan. Tenang, kita tarik. Mau kemana? Airball. Walaupun gua enggak ngerti itu airball gimana makainya, sumpah. Mau mati kah dia? Udah jatuh aja anjir. Wait, enggak kena. Wait, aduh stamina gua habis, Cok. Kabur dulu. Stamina gua habis. Oh bisa diblok ya. Bisa diblok anjir, sedih banget. Tidak. Wait. Bisa diblok. Red. Kok gue malah narik dia anjir. No. Ya, lu mengganggu aja anjir. Nani. Minggir lo. Oke. Gila, makan staminanya boros banget, Pak. Sumpah enggak bohong gua. Makan staminanya boros parah sih. Ini skill kelima apa sih, gue penasaran anjir. Mari kita coba yang skill kelima apa? Waduh, dia ngecas, gue lupa cuy yang skill kelima itu ngecas. Oh no, gue ngambil energi. Lempar. Gak kena lagi anjir. No. Sabar. Wah, kena gak tuh? Tidak. Oh ya, tuh hindar. Lemparin bola terus aja. Enak banget cok. Ini agak pengecut sih, tapi ya begitulah teman-teman ya mainnya, emang kalau kalian pakai ginian ya. Tarik. Kemana kamu? Anjir, gue ngeblok mulu cok. Shit, diblok. Oh shit, no. Emang gara die. Wah, diblok cok. Pinter dia anjir. Gak dapet. Kena. Kena, lu meninggal. Lempar. Oh shit, dia ngeblok mulu anjir. Dia ngeblok mulu, sumpah. Dia ngeblok mulu anjir, bro. Dia ngeblok mulu. Sabar. Kita pakai airball lagi kita. Ini kayaknya kalau airball gak bisa diblok nih. Airball. Airball. Lempar. Kalau kita lempar bola, dia kayak kestun gitu cuy. Anjir, seru banget sumpah. Oh shit. Jurus. No, gue mati. Sakit banget anjir. Sakit parah banget, gila. Gila, sakit banget anjir jadi Demon Slayer, cok. No. Rada OP aja Demon Slayer. Mati gue. Mati, cok. GG. Sakit. Sakit banget anjir. Itu dia prestige berapa dah, cok. Imagine.
Gila, gila, gila. Prestige berapa coba kita tanya? Kamu runner. Kan mainnya gitu. Emang mainnya begitu guys, kalau main apa bola ya. Jadi bola kita lempar-lempar bola, nah kalian jaga jarak gitu loh. Masa bola jarak dekat anjir. Emang kalau main bola tuh mesti jaraknya tuh agak-agak jauh gitu anjir. Aduh gua mati cuk, sumpah gua enggak bangun-bangun lagi anjir. Di anjing prestige 10, imagine guys. Prestige 10 lawan prestige 0. Sisa darah berapa coba kita tanya ya? Sisa darah berapa coba-coba? Sisa darah berapa? Paling enggak kita berhasil ngurangin dia lah sedikit pastilah. Gak mungkin enggak berkurang sama sekali. Cuma prestige 10 anjir. Imagine enggak sih? Cuma tadi seru banget anjir, lempar-lempar bola dia agak-agak kestun gitu. Tuh gitu ya. 1 2 3. Darah tinggal 1 2 3. Persen. Persennya berapa? Persen. Kayaknya dia sisa kayak 20% ada kalau kayak gitu kayaknya ya. Kayaknya ya sekitar-sekitar segitu. Ini kita enggak bisa ngelihat sisanya berapa ya? Anjir enak banget, jarak dekat juga enak sih ini kayaknya. Kalian combo dari jarak dekat juga kayaknya enak ya, coba. Iya enak sih, jarak dekat juga enak sih. Cuman kalian harus ganti demon art kalian sih. Cuma kayaknya kalau kalian pakai punyanya Gyutaro ya, itu enak deh. Aduh gue jadi pengen coba gacha cuy, coba gacha lah bodo amat lah. Kita pakai Muzan, gue masih punya satu Muzan. Ini kalau gue pakai Muzan gak hilang kan ya. Ini gue yang temari, bayar nih soalnya nih anjir. Kita coba. Siapa tahu dapatnya yang Gyutaro ya. Ini yang string gak enak anjir. Meninggal lagi gue, imagine. Kita reset BDA dulu oke. Siapa tahu dapatnya yang Gyutaro. Kayaknya kalau Gyutaro enak deh. Ini jarak dekat dipakai sebenarnya enak juga teman-teman ya. Jadi kalian combo-combo M1-M1 dari jarak dekat gitu. Habis itu kalian bisa combo-combo pakai itu gitu kan. Pakai Blood Demon Art kalian dapat apa nih gue? Thunder Dash, Dark Thunder. Wah dapatnya yang Thunder cok. Thunder kurang sih. Gue nggak tahu sih, coba dulu deh. Siapa tahu Thunder enak ya. Siapa tahu. Cuman ini kalau kalian pakai temari, hilang dong temarinya anjing. Wah, imagine gue mesti bayar lagi 7.000 anjir. Ya fan fact ya. Kalian nggak butuh combat potion, kalian butuh Muzan Blood doang udah anjing. Udah hilang semua sama itu kalian. Kok hilang sih anjir? Temari gue hilang loh. Anjir, hilang temarinya. Sedih, hilang temarinya, cok. Oh, ini gimana pakainya? Yah, sayang banget, guys. Oh, itu enak juga tuh. Nah, itu jarak deket kayaknya enak tuh pakai thunder gini juga ya. Nah, tuh kayak gitu tuh. Gila. Oh, kalau pakai thunder tuh kita ngedash aja ngedamage anjir. Tuh, ngedash doang ngedamage. Nah, ini enak nih buat PvP nih. Kalian pakai ini terus kalian pakai temari tadi anjir dahlah. Oke, karena ya gue nggak punya duit lagi ya teman-teman ya, dan gue nggak punya ini kayaknya ya, gue nggak punya ya anjir lah, ya udahlah. Oke teman-teman, kayaknya video kita cukup sampai sini aja ya, dan temari gue hilang, imagine nggak sih. Tapi itu temari bagus banget sih, gue rekomend banget teman-teman ya, kalian pakai buat PvP itu digabung sama Gyutaro kayak bagus tuh. Digabung nih Thunder juga kayak bagus nih. Thunder, Akaza, pokoknya kalau kalian mau jarak deket itu kalian cari Blood Demon Artnya tuh yang bisa ngekombo jarak deket ya, kayak Akaza, Gyutaro, Nezuko maybe bisa sih, cuman gue nggak tahu juga, kayaknya Nezuko kurang sih kalau menurut gue ya. Kayaknya Gyutaro paling cocok sih. Gyutaro GG banget pak, jarak deketnya pak, ada yang slash-slashnya itu loh. Nah itu bisa digabung banget tuh, kalian combo terus aja. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe jangan mau. Go subscribe, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.